Konvoi sambil beramal sempena Hari Kebangsaan antara paparan menarik dari Kelantan. Perincannya bersama Muhammad Azidi Abdullah. Silakan Azidi. Baik, terima kasih. Bagi menyemarakkan Bulan Kebangsaan, seramai 67 penunggang motosikal berkuasa tinggi menyertai program Chopper Ride Merdeka Jelajah Kelantan. Ia bertujuan menzahirkan semangat patriotik di kalangan peserta konvoi selain beramal melalui khidmat sosial masyarakat CSR kepada pihak yang memerlukan. Dengan tema Satu Motor, Satu Bendera, konvoi itu menjelajah beberapa daerah yang berakhir di Dabung, Kuala Kerai. Tujuan kita buat ride, Merdeka Ride Chopper ni adalah untuk menzahirkan semangat patriotik dan rasa cinta pada negara di kalangan biker sendiri. Dan ini adalah konvoi kali pertama diadakan untuk motor chopper sahaja. Sebelum ni kita buat capur-capur. Penghuni Pondok Kenerong di Dabung, Kuala Kerai antara yang disantuni. Ia bagi meringankan beban ditanggung penghuni pondok berkenaan selepas tragedi kepala air. Di tempat kawasan pelacungnya kita, orang duduk mari mani, duduk mari riadah tu bersama keluarga tu, jadi habis punuh jalan. Dengan blubanya, dan ngazir, dengan pecabuk, tutung sapu, dengan kita semua hanya akibat daripada kepala air baru ni. Kalau mana ada siapa-siapa nak bagi sumbangnya, kau tak kira lah. Daripada segi bentuk keuangnya kau, daripada barang kau ikut, kita terima belaka. Semangat cintakan negara tidak pernah pudar buat seorang pesara tentera di Gua Musang. Abu Bakar Yusof, 69 tahun, berkata setiap kali menjelang Hari Kebangsaan, beliau akan menghias kediamannya dengan bendera Jalur Gemilang. Menurut Abu Bakar, setiap tahun beliau akan menyediakan sejumlah wang ringgit untuk membeli bendera bagi menghias rumahnya. Saya menghiaskan bendera bermulanya Hari Pahlawan sebab saya sebagai seorang bekas anggota tentera. Jadi sentiasa saya mengingati Hari Pahlawan dan itu adalah hari raya bagi saya. Hari raya bila Hari Pahlawan. Begitu juga saya beritahu kepada ahli keluarga dan anak-anak saya di kereta masing-masing, di rumah masing-masing dikenaki hias bendera. Kita tak mahu dengan apa yang akan datang dan apa yang saya lihat sekarang pun, generasi sekarang pun hanya laungan di mulut sahaja. Hari kemerdekaan, merdeka, merdeka. Tetapi nak letak satu helai bendera di kereta pun sayang nak beli duit. Nak keluarkan duit. Empat beradik di Kampung Padang Bangu Seterpa, Kota Baru merayu ibunya yang sudah lebih sebulan menghilangkan diri agar pulang ke pangkuan keluarga. Anak sulung Nurul Natasha Elis Fazil berkata kali terakhir bertemu ibunya pada 18 Julai lalu. Menurut Nurul, ibunya Marhaizuna Mat Yunoh keluar dari rumah untuk ke kedai sebeneka dengan membonceng motosikal bersama seorang wanita. Sejak dari itu, ibunya tidak pernah pulang ke rumah selepas keluar bersama wanita itu yang dikatakan sebagai adik angkatnya. Dia tubik di kedai dua, ya. Ada seorang puan ni, macam tak biasa tengok lah. Dia mayang ambil uminya, mutu ikut warna merah. Lepas tu, Jadi saya nak pergi kedua raya, kita expect dia tu pergi kedua raya lah. Jadi tunggu siapa malam tu tak balik-balik ke. Kalau Umi tengok ni, baliklah Umi sebabnya tersia ke adik ko. Adik semua macam leluh ke apa, abah nak cari duit lagi. Kakak pun nak kijau. Siapa nak jaga adik ke? Baiklah, laporan itu tadi mengakhiri perkembangan dari Kelantan. Malaysia Madani Jiwa Merdeka kembali ke Angkasa Puri Kota Media. Baik, Azidi, terima kasih.